dulu. Semoga sinyal gue gak jelek ya. Hai guys. Oke, semoga sinyalnya bagus. Sinyal gue bagus sih dari tadi, tinggal ini aja. Kayaknya ada teknis dari film Balada Si Roy, jadi kenapa nggak kita aja yang bikin? Gue lagi nunggu teman-teman gue nih. Mana Bizar? Das. Nah, kan? Ini Ucup, ada Roy-nya langsung. Ini bro. Udahlah. Wah, lengkap sudah. Gila, kita buang 30 menit kita dari tadi. Kita ulang dari awal ya. Kita ulang dari awal semuanya. Di sini kita ngumpul Balada Si Roy. Film yang bakal tayang sebentar lagi, tanggal 19 Januari 2023. Betul. Ini ada pemain-pemainnya. Kenapa gue jadi nge-host ya? Di sini ada saya, Yusuf Mardika, yang merangkai karakter Edi. Nah, yang terus? Ganti filter ini dong, pusing deh gue ngeliat. Oh iya, ada saya, Biowan, sebagai Dula. Saya, Sita Marino, ya. Sebagai... Iya, aduh. Iya, aduh. Dewi. Lupa namanya. Ya, bener, lupa namanya. Ya, Omara sebagai Tony. Ya. Jadi kita di sini live sebetulnya santai aja. Kalau lu semua nih Ucup, Abi atau Zulfa mau cerita masa-masa SMA atau ada yang mau disampaikan terkait film, silakan. Baik. Gue ini pada liburan ya. Saya nah, enggak. Dilihat dari siapa, Pak? Dilihat dari tempat lu live, kayaknya lu lagi liburan sih. Gak mungkin, Ucup kok. Ucup mau kemana-mana pasti nanya sama gue. Betul. Ngomong-ngomong, gue baru dapet album bagus. Wih, apaan tuh? Ya, lu lagi pada ngapain sih? Yoi, ada Tiny Dancer. Kena banget ya lu semua ya. Jadi gue sama Zulfa tuh lagi liburan. Liburan gue sama kan. Iya, udah lagi. Iya. Gue lagi di depan. Oke. Okay. Buat lo semua nih, buat 7 juta orang yang ada di sini, kalau mau nanya silakan. Harus. Kalau gue sih lagi nonton Balada Si Roy ya. Gue. Kok lo ada? Kayak trailer. Oh, sudah panik dulu aja lo jujur. Gue panik. Gue panik kalau ada yang nanya. Ada yang ngajak. Eh, ada Gudel di sini tuh. Ada tuh apa? Good night, ya, ayang Abi, katanya. Aying. Ada yang Aying. Madun ngerokok. Cila, orang serang. Usah, dan Madun bukan ngerokok lagi tuh. Ini Aikos, guys. Aikos. Kebetulan gue Yusuf. Pas bedain Aikos sama. Nggak sih, jangan kayak gitu-gitu, sayangi paru-paru lo. Iya. Yeah. Siap, Jul. Siap. Ada yang mau bertanya nggak? Gue coba buka kolom question, no question ada, yet. Gak ada yang nanya. Ada yang nanya. Kamu nanya. Boc Voyage, mana nih Boc Voyage? Oh, minggu kemarin Boc Voyage. Boc Voyage lagi ternak. Iya, jadi. Tuh ada yang mau, Bibi ada yang nanya, BSR tuh apa sih? Tanya. BSR tuh apa? BSR itu film, teman-teman. Itu adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel. Kok? Judulnya Balada Si Roy. Ya. Komennya telat. Oh, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau kalian boleh milih karakter, itu, kalian mau pernah jadi apa? Iya benar. Ah. Gua sih ya jadi Bio lah, jadi Dula lah. Gua juga jadi Dula. Gua kemarin bilang. Oh, lu jadi Dula? Iya. Oh, lu juga jadi Dula. Ya tahu gua jadi Yusuf deh, ya? Yusuf Mardika. Katanya lu mau jadi Edi. Jobi. Nah. Gua jadi The Ghoul Toms. Kenapa? Oh, The Ghoul Toms. Oh, jalan gue jadi Joe sih. Mencari jati diri. Jadi
Jo asik. Jadi rencananya kita seminggu sekali bakalan live bareng pemain-pemain Balada si Roy setiap hari Kamis. Ya. Kayak gini ya. Ya, setiap hari Kamis, guys. Jadi follow Instagram @filmbaladasiroy, follow juga kita nih para pemainnya, karena tiap Kamis kita bakal live, jadi lo semua harus pantengin karena bakal banyak info. Kayak hari ini aja baru dikasih tahu kalau kita bisa nonton duluan dan 30. Ada diskon berapa persen? Ya, 30% kalau booking satu studio. Ya kan? Yeah. Eh, ngomong-ngomong, nih pertanyaan nih, Bing, biar kalian denger juga. Balada Siroy itu nyeri pangkal. Balada Siroy itu... Ya, coba. Coba Balada kita denger dari Roy-nya langsung. Tentang... Ya, dari Roy-nya langsung. Apa ya? Perjalanan, pencarian jati diri seorang anak muda yang bernama Roy di daerah baru. Terus juga akhirnya dia, dikasih ujian sama Tuhan melalui perempuan, melalui... Oh, perempuan tuh ujian ya? Ujian. Perempuan tuh ujian tau. Laki-laki juga ujian kok, apalagi bencang. Terus? Abi, di Balada kan lu laki banget. Okay. Bisa lanjut lu gak? Iya, maaf. Iya, kayak gitu. Bisa lanjut lu gak? Okay. Oh, jadi intinya ini ya, anak muda yang datang ke tempat baru dan menemukan pengalaman baru yang ada di situ. Iya. Yeah. Semua orang-orang baru dan lain-lain. Kita sih cocok sama lagunya. Oh ya, lagunya ngomong-ngomong udah ada di situ. Lagunya apa sih? Yoi. Ah, ada di lagu ya. Lagunya judulnya Balada Roy yang di nyanyiin sama ya diciptakan sama Fiersa Bersari sama Mas Yani. Eh guys, baju premier kalian udah ada belum? Tuh. Udah dong, itu satu style ya. Asik. Cup lagi mana cup? belum ada. Kalian tahun baru kemana? Itu di sini udah ada yang denger belum lagunya Balada si Roy? Gue juga. Udah. Penonton-penonton kita nih udah dengar. Menurut gua lagunya cocok banget sama. Iya dong, makanya judulnya Balada si Roy, Jor. Karena maskulin lagunya, tapi vibes tahun 80-annya juga masih dapat. Terus meaningful. Karena kan menurut gua film Balada si Roy itu banyak banget arti kan. Jadi dengan lagunya dari Fiersa Bersari itu jadi match. Tuh. Ada ya, lagunya perjalanan Marcel Darwin tuh. Hola guys. Ada Marcel Darwin. Halo. Ada yang nanya juga nih. Eh guys, ada yang nanya juga. Enggak ada nomor kota-kota pasti. Wah, bakalan ada nomor kota-kota. Ada. Sebutin kota-kota kalian biar kita datengin. Betul. Komen. Misalnya Bogor, Makassar. Siapa tahu nih tim Balada si Roy lagi ngedata kota-kota mana yang bakal kita datengin karena kita bakal promo di kota-kota kalian. Ada sesi karaoke juga sama dan ada touring juga ya pakai motor ya kalau enggak salah. Ada nanti Ucup sama Fakri. Perwakilan. Nanti Ucup juga mau bagi-bagi uang tunai sebesar 10 juta buat satu orang. Iya benar kan sama kalian. Ini servis mobil gue tuh. Pontianak, Cilegon. Iya, gak apa-apa deh. Amin. Iya. Gue ikutan, Bi. Weh, ikut. Weh, ada teman gue nih. Ada Omara. Ada Omara. Udahan deh kalau ada Omara. Wanita tercantik di live ini jatuh pada Kak Zulfa. Iya, gak ada wanita lain lagi sih. Bizar. Kata siapa? Gua, kata lu, Roy itu laki. Gue harus jadi laki. Gue laki banget sekarang. Udah laki. Kota Serang, menurut gua Serang bakalan kita Serang kita datangin kan, itu mah karena kita ngebahas kota Serang kan. Jadi buat masyarakat Serang siap-siap kita berantakin kotanya. Waduh, ngeri banget. Tanda kutip ya berantakinnya. Bojonegoro, Batam, gokil. Samarinda, Kalimantan. Kita bakal Kalimantan. Datangin semua kota-kota. Kalau kalian rame. Berau. Tapi ku Kristen gimana bisa umroh? Bisa ke Vatikan. Abi buka rute ke Vatikan.
Bali, gue bakal datang. Tapi gue abis itu gak ikutan pulang. Gue liburan sekali. Lu mah ikut gue mulu, rumah juga sama. Apaan sih? Aduh lucu banget. Aduh lucu banget. Wamena, Tarakan, oke. Okay. Pokoknya bulan Januari nih, abis tahun baru, selesai tanggal 1, ini kita berempat dan pemain-pemain yang lain Baldassi Roy bakalan datang ke kota-kota di Indonesia. Yeah. Dan kita bakal nonton bareng. Karena akan ada pemutaran sebelum tayang dari tanggal 1-18. Iya, makanya 30%. Infonya pantengin terus Instagram kita. Kalian. Mm-hmm. Ya. Jadi buat kalian yang mau nonton duluan, kalian bisa book satu studio, abis itu kita pasti datangin di sana. Ya. Enggak. Terus sebelum nonton filmnya, ya, trailernya juga lagunya, jangan lupa cari tahu dulu siapa pemainnya. Udah ada di Spotify tuh. Oh. Siapa tahu ada yang rajin baca dulu novelnya, itu penting menurutku. Oh iya, makin seru sih kalau udah baca novel sih. Seru, tapi kalaupun nggak sempat baca novelnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Filmnya akan ada warna berbeda dari novelnya gitu. Gitu, geng. Coba di sini komen karakter siapa yang paling kalian tunggu. Karakter siapa di antara kita berempat atau pemain lain yang paling kalian pasti tunggu. Jurni Pranata dong. Performance-nya. Gue di sini host gak berlaku, cuy. Oh, aku udah baca novela. Keren. Udah ada yang baca novela. Pebi keren. Keren. Lah, Zulfan muter-muter. Semangat perjalanan memberikan hati. Roy, kenapa sih lo peliharanya pelihara anjing bukan pelihara kucing? Iya, atau kenapa gak kucing, kelinci? Karena... Kenapa harus anjing, Roy? Karena anjing bisa ngejaga keluarga gue. Kucing juga gila. Iya, tapi kan ada tiga sama bokap gue anjing. Oh iya. Betul. Bang Yusuf, sabar sih nontonnya. Saya fans banget sama Bang Yusuf. Mana sih? Wah. Itu Titi Mas Rifah. Invite gue. Lo aja belum keluar juga, Pak, di sini. Iya. Kenapa di-invite lagi? Lah, baru keluar dia. Geng, wah, Borsalino ini. Hadir, mantap. Mantap. Gila. Jauh-jauh deh, mungkin Borsalino nggak usah ada di sini lah. Di sini cinta damai. Jor, lo tanggal 19? Nobar di mana, Jor? Hari pertama, Jor? Belum kepikiran gue. Apa kita mau gabung? Belum kepikiran, ya? Ah, bisa tuh gabung kita nobar hari pertama, tanggal 19. Ya Allah, Jul. Jul, apa sih, Jul? Udahlah, Jul. Fans elu, fans Abizar, fans Zulfa, fans gue bersatu. Dar. Gimana? Gue punya ide. Pokoknya gue mau ikut giveaway-nya Abi yang umroh aja. Saya fans Bang Yusuf dari Malaysia. Tuh, gila, jauh banget fans lu. Arbani Aziz join dong. Arbani gak main di sini. Arbani gak bisa. Apakah ada kes-kes tersembunyi? Apakah ada surprise-surprise dalam film Belanda si Roy? Tunggu aja nanti tanggal 19 Januari ya. Gue pergi lagi-lagi kepala dong, sumpah. Oh iya, gue lupa jelumapnya. Ada yang nanya nih, Bio mana? Karena Bio lagi ngumpul sama anak-anak Borsalino. Bio gak diajak gak sih orang itu? Iya. Tuh, ada yang minta tuh dari story.jordi apa bagi-bagi tiket gala premier ya. Oh, nanti pasti ada tuh. Pasti nanti ada sih biasanya. Instagram film. Ini ada yang nanya juga nih. Iya. Kalau gak ada ntar pemainnya ada siapa deh, aja dari Pak. Kalian. Ada Bizar, ada Feby. Arbani. Jordi, gue gampar ya. Ada YouTube Mas. Gempa, gue bisa. Bisa. Bisa, gue males. Asli juga banyak di gue.
Gue baru gua juga connect. Baru sadar lagi ya. Gue baru sadar, sumpah. Di biologi gue ke galaksi. Sebutin lagi, coba sebutin lagi. Siapa? R20 loh, ya kan? Ada Dede Yusuf, ada okay. Yeah. Mas Kiki. Mas Kiki. Ada siapa lagi? Wafda. Ada Mbak Lulu Tobing, Mak Lulu. Ada Martino Lio. Santai oh, gitu banget, lintas generasi. Wafda. Marcel Darwin. Ada Andiri. Oh, Andiri. Banyak banget Andiri. Ya, kalau di dikumpulin udah kayak mau bikin ini, tim futsal. Bikin agama sendiri Reone kan Akbar. Kalau dikumpulin. Bisa, ada yang namanya. Lintas generasi. Ada Biowan, Abiza, Yusuf Mardika, Zulfa, ada Tamarino, Febira Santi, Jordi, Omara. Ada Fahri Muhammad. Oh iya. Aman jadi kalau di sini ada Entong, nanti lu bakal ngelihat. Entong. Baru dari ini yang syuting di SMK Setia Budi. Wah, komplit banget. Kan? Ya? Iya ya. Benar. Setia Budi ya? Benar. Betul. Saya ingat gua nama ah, Setia Budi. Ada akun IDM teacher tuh guys. Jadi ini yang bikin komen aja kalau ada yang harus kita datangin nih. Tempat yang udah pernah kita acak-acak kolam renangnya. Tempat HP yeah. Jordi kecebur. Katanya udah nonton yang udah nonton lebih dari 10 kali dapat nomor HP-nya Abi. Betul. Ini yang kurang kurang aja. Karakter yang kalian suka dong masing-masing di filmnya. Kenapa? Karakter yang kalian suka. Karakter yang siapa? Karakter. Semuanya gue suka karakternya. Gue Jo. Semuanya sih gue suka. Jo. Ya, si anjing itu benar. Si anjing itu memang terbaik. Menarik sih karakternya. Kalau gue sih semua Abi diem ya, karena, aja. Ya, bisariawan enggak. Karena karakternya semuanya punya warna masing-masing gitu yang menarik. Kok Korin sih? Woi, waduh, film lain. Bukan Korin. Film lain. Oh ya, enggak, Korin udah gak ada di Jakarta. Tuh, kayak gue dong. Udah gak ada. Oh, udah gak ada? Di Blok M masih ada. Wih, gila. Ini satu PH. Jordi sama Zulfa serumah please. Ya? Ke Bogor, ke Satpolnya aja. Iya. Iya. Tahu aja kalau Jordi sekarang udah tinggal satu rumah sama Zulfa Maharani. Iya. Semoga lancar hey ya ini kita. Cincinnya nggak ada aja. Kalian nggak boleh pamer kan kita nggak boleh oh, iya, terlalu iya. Open. Kalian di, kalian iya. Tunangan nanti di mana? Kemarin di mana sih di kota-kota daerah Eropa gitu gak sih? Bukan ya? Iya waktu itu kita di mana sih? Kita di Roma ya, Roma Irama. Di mana sih kita? Roma. Iya. Roma Irama. Abis dia Itali Roma banyak bunga-bunga. Gitulah di pulau-pulau gitu. Gue kira di daerah dingin gitu Jul, gue lupa dong gue kayak bukan ya. Tadi gue gak bisa bercanda, pacar beneran gue. Halo Lang. Ada Lang. Mana Lang? Ah, ada tuh Bang Lang. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Kesan-kesannya setelah syuting di Korea Lang. Banyak. Oh, mau serang apa rangkap itu nih? Serang. Ya, udah mencakup lah itu semua. Apa emang? Apa? Jopi. Apa yang berkesan dari kota Serang? Itu pas gue syuting di salah satu peninggalan sejarah di keraton itu apa? Iya, yeah, keraton itu tuh. Itu hari terakhir kan, Jopi? Iya, hari terakhir banget. Iya, hari terakhir. Itu keren sih. Iya. Gua mau berterima kasih sih sama masyarakat Serang yang sudah mau kita pakai buat shoot lokasi beberapa lokasi di Kota Serang, Rangkas. Bagus-bagus, indah-indah, ya, masih otentik.
terus warganya juga ramah-ramah. Kita waktu itu zaman COVID, semuanya aman, semuanya semuanya tertib, lancar. Jadi Serang emang keren banget. Bakalan kita datangin lagi nanti pas kita. Ini ada yang nanya juga. Ya. Yang pasti sih kita bakal ada adegan banyak roadshow nih. Enggak, geng. Yo. Adegan paling sulit, paling seru. Yang cowok-cowok nih. Ya nonton. Ya, berantem lah. Yang ada di trailer aja deh kalau gitu. Berantemnya sih. Yo. Iya, berantem, kebut-kebutan. Pokoknya Para Desiro ini film yang menurut gue all package. Lo mau nonton apanya? Ini ada friendship, apalagi romansnya ada, komedinya ada, bahkan horror mistis juga ada. Mistisnya juga ada. Jadi buat lo semuanya. Ini ada yang nanya juga nih, Bang. Iya. Film motor-motor di Balada Siro. Apa? Kepo deh lo. Motor-motor di Balai Desa. Mending lo nonton. Nggak ada tanggal premiernya. Nggak usah nanya-nanya lah. Nentang. Datang pakai tiket ini plus one gue. Siapa? Elang. Soalnya lo mau bawa yang lain. Ya, mahal ya. Gue kan bener mau plus one gue kan lo. Oh, bukannya lo bilang lo mau plus one-nya Mas Rosa ya? Ngomong bahasa Serang dong, duh. Udah lupa. Susah, guys. Itu udah 2 ada tahun. Ada Syaudi nih, RAT. Mana nih RAT? Oh, iya. Okay. Jadi Madun set boy. Yang gua tunggu sih. yang gua tunggu sih peperangan antara Burhan Salido dan RAT itu, karena sumpah seru banget. Kita yang syuting aja seru banget. Iya, bener. RAT dan Borsalino itu kontras perbedaannya, terus persaingannya juga kelihatan banget. Tapi kita tuh bersaing secara sportif ya, bukan yang kayak gimana-gimana gitu. Abi pelit banget ngomongnya, Tobi. Jadi seru banget. Apa? Ada cewek lu ya di samping lu? Emang cewek lu siapa, Abi? Cih. Iya, cewek lu siapa? Cih, begitu kalian. Spill dong, spill dikit. Siapa sih pacarnya Roy? Gue udah pernah nyatain, tapi kan belum tentu apakah dijawab apa enggak. Nonton aja filmnya. Iya. Kalimantan Tarakan tuh di mana sih? Kalimantan Utara. Wow. Banyak banget yang gue udah pernah ke Tarakan dong, jadi gue mau ke Tarakan lagi. Gue pernah ke Tarakan. Oh iya. Kedera. Ngapain lu? Iya, gua belum pernah ke Tarakan. Oh, Derawan itu di Tarakan. Jadi kalau lu mau ke Derawan itu ada opsi dari Tarakan atau dari Berau. Tapi kalau Tarakan tuh Kalimantan Utara. Kita bakal ke Tarakan karena di situ kita liburan ke Derawan, guys. Sama ide tapi ntar dibayarin. Satu kita rasio ke sana tuh. Nih gua punya pertanyaan buat kalian bertiga. Kalau misalnya diinget-inget lagi waktu kalian SMA, kisah hidup kalian waktu SMA itu lebih mirip karakter siapa? Oh, kalau gue ya? Iya. Kalau gue kayak Roy malah. Gokil. Kenapa tuh kalau boleh cerita? Berontak. Karena gue memberontak sekolah gue. Bisa pemberontak lu ya, Yusuf. Oke. Okay. Memberontak. Tapi pacarnya juga banyak ya. Apa? Pacar lu juga banyak nggak? Oh nggak ada gua. Itu dia yang sedih. Ya. Kalau lu Zulfa? Gua apa ya? Ntar dulu dong, Jor. Oh iya salah. Salah lu ke kiri. Salah. Ya, Jor. Oh iya. Di gua Jor di sebelah sini soalnya. Sorry. Gue di SMA kayak siapa ya? Kayak Dewi. Kewewik, kenapa lu ngerasa masa SMA lu kayak Dewi? Iya, gue pindah-pindah karena banyak syuting. Ngeri. Aktor, aktor. Ampun. Sinetron. Ampun. Sinetron. Aktor sedari kecil.
Kebanyakan syuting atau kasih surprise pacar masuk infotainment? Siap, bos. Terima kasih Pak udah ikut meramaikan di sini. Iya. Yeah. Ikut nggak jelas bareng. Ada aku. Nah makanya. Eh Bi, lo belum jawab waktu lo SMA. Gue persis sama Roy sebenarnya, cuman gue nggak berantem aja. Gue cabut-cabutan juga pas SMA. Dan gue juga pas kelas 2 SMA cabut. Nonton aja sisanya di balada si Roy. Tuh berarti lo semua nih 4 juta orang yang ada bisa menyimpulkan Roy itu kayak apa. Tadi Abi bilang suka cabut sekolah, Ucup bilang memberontak, ya kan? Terus tadi gue sempat spill pacarnya gebetannya banyak banget. Terus berantem-berantem, apa itu berantem-berantem? Terus berantem-berantem gitu. Kalau gue boleh menjawab pertanyaan yang tadi dari gue juga, gue waktu SMA itu justru lebih ke Edi. Oh, lo orang yang tidak suka keributan ya? Gue yang sukanya cari aman, gak suka keributan. Gue aktif organisasi. Jadi, tapi jago banget gue. Silat lidah. Siapa di sini udah pernah merasakan lidah saya? Ngacung. Takut banget sih, Bang. Gue ngeliat kayaknya, Bang. Ucup, kalau dilihat-lihat ganteng juga ya. Apakah Agni jomblo? Ya, Ucup lagi jomblo. Karena Ucup jomblo dong, guys, biar dia tidak terlihat seperti sad boy. Tapi di Tapi bisa. Pacar yang tidak posesif karena Ucup mesti tetap nganterin jemput gua. Waduh. Nih, Rajan. Tahun baru pada kemana guys? Tahun baru gue kayaknya pengen nonton balada si Roni duluan. Masa sih? Sama kalian. Masa lu promonya sih? Berlebihan. Tayangnya 19 nih, mohon maaf. Tahun baru tanggal 1. Oh benar. Benar. Kalau mau nonton luar kan bisa bukan. Lupa yang waktu kecil diskon 30%. Diskon 30%. Pedi pas kasih ajaib bukan sih? Iya. Bukan Pedi. Bukan gak sih? Abi benar udah pacaran. Bi udah pacaran. Sama siapa emang Bi? Kok kita gak tahu? Sama. Kan sama lu juga, Jul. Iya tuh. Pacaran. Oh iya, jawabannya ada di sini. Iya, kenapa gordennya pada sama ya? Loh, kita ini lagi di satu rumah, cuman gue lagi di ruang tamu, Zulfa lagi di kamar. Gue di kamar pembantu. Gue di depan. Iya lagi. Mas Bizar dicariin mama, katanya kapan mau ke rumah lagi. Abi udah pernah ke rumahnya siapa nih? Rumah Ani. Tahun baru. Rumah Feby. Pelaminan sama Madun. Iya, angkut deh temen gue yang. Amin. 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 Info nih kalau ketarakan pajak jabatan. Bener ya? Wah, boleh banget tuh. Bener ya kalau enggak awas. Please DM IGN picture sama Barada. Aku enggak rela Bang Abi punya pacar. Sama kita juga guys. Sih gua kalau gua sih rela. Beruntung Zul. Hampir gua baca. Ini anjir. Karena Abi Roy itu cuma untuk Ani. Yoi. Roy itu hanya untuk Ani. Abizar itu hanya untuk Ani. Karena promosi. Salam dari Nganjuk. Ini ada pertanyaan nih banyak. Gua baca-bacain deh. Apa tuh? Itu pertanyaan yang bagus. Dan dong, Bang. Meet and greet di Semarang enggak, Kak? Apa?
pasti kita meet and greet di Semarang nggak, Kak? Semarang rame banget. Semarang pasti kita sana. Yoi. Bikin soundtrack satu pemain dong, Widih. Maksudnya kita semua nyanyi. Soundtrack udah ada, guys. Keluarga Siro itu udah soundtrack ada. Udah ada. Kalian bisa denger di Spotify, di YouTube. Judulnya itu Balada Siro. Nih. Apa pelajaran yang sangat berharga di tahun 2022? Wah, pelajaran gua. Dulu sih yang jawab sih. Pelajaran hidup sih kayaknya banyak. Dengerin ucup pelajaran ya. Pelajarannya jangan bikinin short dulu kalau masih pacaran. Oh iya, ya apalagi cup. Jangan satu manajemen. Pelajaran hidup gue banyak nih. Nah, dan cup pelajaran di tahun 2022. Apa itu? Jangan tidur begadang nih. Oh emang pas lu galau lu begadang cup. Jangan tidur. Jangan begadang mulu. Nih, inisial R meresahkan. Siapa aja? Oh iya benar. Roy. Oh iya benar. Zulfa, lu apa pelajaran di tahun 2022? Pelajarannya apa ya? Pelajarannya nikmati hidup dengan baik. Kacau. Jangan pacaran sama umuran. Jangan satu manajemen aja. Enggak orang baik-baik. Iya. Jangan satu project. Itu mah pelajarannya. Abi deh, pelajaran tahun ini apaan, Bi? Pelajaran tahun ini cukup sabar untuk menunggu film tayang. Wow. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Amin. Apa yang pengen lo chief di tahun depan, Bi? Ah, banyak lagi. Gimana ya? Salah satunya kan. Gue mah tim Zulfa Marani pengen kaya. Hidup kaya. Oh enggak, Zulfa Marani mau ke kans, iya bener. Kaya apa nih? Kaya semuanya. Kaya Jor. Gue pengen kayak Ucup biar bisa main festival, gue pengen kayak Jordi filmnya banyak, banyak banget. Maksudnya kalau gue kaya itu belum terjadi, kalau yang lain-lain udah terjadi. Enggak, maksud juga gue pengen ini lu, apa, ambisi lu. Gue pengen kayak Abi supaya pacaran sama. Gue juga pengen kayak Abi biar, iya, gue juga pengen kayak Abi biar bisa punya pacar. Gue juga pengen banget kayak Jordi biar bisa ke Azerbaijan. Ke Azerbaijan. Pengen Azerbaijan, deh kayak Azerbaijan. Banget terakhir kita Zulfa healing ke Bali sendirian, sekarang udah punya pacar yang parah. Oh, bukan main. Gila. Gue nontonin konten TikTok Zulfa pada saat inspirasi para wanita. Parah. Dia pada saat ini inspirasi EP banget. Lu menginspirasi orang-orang buat trip healing sendiri. Gua emang suka mengglorifikasikan kejadian itu. Biar Carla tuh ngeri. Tuh. 2023 Abi putus. Anjir, jahat banget. Aduh. Jangan gitu dong, guys. Baru juga pacaran di doin putus. Udah pacaran ya? Oh, Abi udah pacaran, Bi. Udah lah. Bahas yang lain nih. Berdasarnya gimana nih? Berdasarnya tayang tanggal 19 Januari. Ya. Tapi kalian yang mau nonton duluan dan pertama sebelum tayang dari tanggal 1-8 Januari ada diskon 30%. Info dan syaratnya kalian bisa lihat di @filmbaladastoy atau di Instagram kita semua juga ada. Pemainnya ini 4 dan yang jadi Roy dari sekian banyak. Ya kan, yang jadi Anet nih Zulfa Maharani. Beda, Pak. Maharani. Beda. Gitu. Jadi menurut
Gua Baldasiro akan menjadi film yang harus kalian tonton di bulan Januari, which is awal tahun. Betul. Biar nge-refresh. Biar kalian bisa nostalgia lagi melihat film yang banyak anak muda. Dan coba kita bacain ini, gue pengen bacain respon orang-orang ya udah nonton trailer 80-an. Baldasiro. Oh yang ih, Jordi jangan narik, narik Jor. Can't wait. Jor. Ambil denger lagu kali ini. Berbeda. Jika senja. Enak, abis pipi lu gemes. Sampah banget lagi. Capek banget anjir. Mana kata lu baca komen, Bi? Nih. Mana, Bi? HP nih, pantas belum. Ini udah nungguin banget loh, Bi. Jadwal meet and greet di tiap kota. Terang, bisa dilihat hebat. Pokoknya kalian follow Instagram and picture, kalian follow Instagram film Baldasiroy, karena kita belum tahu kota mana aja. Mungkin setelah live ini, setelah kalian tadi mention kota-kota kalian, bakal di list kota mana. Yes. Nih, ada yang komen gini nih. Pantengin. Gokil, akhirnya difilmkan mana? Juga ini. Novel legend banget. Wih. Terus ada juga nih. Wih. Wah, kalau tahu memang ini novel legend banget. Bapak nyokap kita ya, bapak nyokap, yeah. Bokap nyokap zaman. Semua pemainnya gokil, gak sabar Januari. Wait, hari lagi jadi seru, Marvel Legend. Ucup mah gak sabar. Udah tadi. Ucup gak sabar Cup ya, kalau lu kan satu tanggal dua sih. Ya pokoknya tanggal 19 Januari kalau bisa maraton gua. Jogja udah pasti deh kayaknya Jogja. Kita kampungnya siapa tuh Zulfa di Jogja? Aku ingin terbang tinggi. Udah Bi, lu baca elang. Komen begitu dong udah. Lu baca kok. Jelas. Baca kan tadi udah tuh. Ini kebetulan ada 2000 komen, masa gue baca satu-satu. Ya kita tungguin. Tunggu. Yang menurut lu menarik Bi. Nih. Bang Usuf, saya sangat mencintaimu. Luar biasa, anak wihub bukvilah, Yusuf, anak wihub bukvilah. Ya Allah. Saya dulu mencintai orang juga kayak gitu. Siapa tuh kalau baru tahu, Kak Ucup? Curhat dia. Sorry. Tapi lo tau gak sih, Jor yang gue bilang kemarin, yang kayak pas lo gak ada tuh, dia bilang dia sakit hati banget sama lo. Iya makanya, kurang apa Cup, gue di depan umum gue minta maaf. Iya dia sih mau dia mau bikin jodoh, klarifikasi dia. Lucu banget lagi. Aduh lucu banget lagi. Kalau gue buat klarifikasi gue ngomong nih Cup, tapi gue atas persetujuan lu dulu Cup. Dan lo harus membandingkan ya, yang dulu dan yang sekarang. Nih, tidak ada relasi apapun. Gue sebagai jubirnya Ucup cuma mau ngasih tahu aja sih. Biar pertemanan kita tuh nggak pecah gitu. Enggak mungkin pecah lah pertemanan gitu, Jor. Ya gak sih? Jadi gak apa-apa, sorry banget. Tapi sempat dia kalau pas dia ngeliat postingan lo, pas kita lagi roadshow film satunya lagi kayak, gue tadi tau gue Zul. Udah, Cup, sabar aja. Good. Enggak, ini hiperbola. Cup, sorry. Gue mau ngomong gue bakal sama doi. Ucup malah bilang apa? Good luck, Jor. Itu. Gokil. Ya udah, gue kan membalasnya lagi deh. Iya lah, kita realistis bro. Yo ih. Iya, gue lebih setuju sama Jordi soalnya. Karena pas sama lu udah terlalu sakit hati banget kan, lu nya. Bisa ngomongin Baldasiro aja. Boleh. 19 Januari 2023. Nantinya dipotong-potong orang kan. Kalian juga harus pantengin Instagramnya, siapa tahu bakal ada undangan yes. Gratis ke gala premier. Betul. Itu lebih seru tuh. Kita nanti di sana. Semuanya
para aktor muda dan senior di Indonesia pasti bakalan ada. Betul. Gitu, jadi pantengin aja Instagram kita. Zulfa cakep banget. Oh. Ini rambutnya ada yang nanya. Bisa ngapain sih bingung gue. Iya, virus sibuk banget. Gue unboxing makanan. Buat nih. Guys. Ini apa tuh? Enak. Wah, mewah. Oh, mewah. Gila, gua eh, nanti gue bawain ke ini ya, meja makan. Kan kita satu rumah kan sekarang. Ayo, sumpah baunya. Baunya ini apa sih? Banget. Gue udahan dulu live-nya. Iya kan? Pantesan ya, ya, ya. Ayo. Hey, Jor. Ntar dulu lah. Ntar gue masuk. Bentar jangan malu gitu. Oh. Gue cubit lagi. Sabar ya. Gue cubit lagi nih. Nah, ini... Mbak lagi siapin makanannya, lagi dipanasin. Nanti Mbak bawa ke meja makan buat kanjeng-kanjeng semua makan ya. Iya. Yeah. Apa kabar semuanya? Iya, pakai pink muka lu jatuh, Bi. Lu jatuh, Bi. Kenapa nggak jadi satu frame aja sih? Tuh. Kenapa satu frame aja? Maksudnya nggak jadi satu frame? Maksudnya kita berempat? Kita berempat. Kan gue di luar. Nanti lu di dalam ya. Kan semua. Enggak kan ini ceritanya biar kita beda-beda tempat gitu loh. Biar nggak ketahuan. Kita satu rumah. Nah. Oh, kita ternyata saudara jauh ya. Iya. Yoi. Eh, berisik. Bibi. Muka lu jatuh, tapi gue nggak kayak gini. Ini gitu. Kok bawaannya mau begini nih? Iya, geng. Nikmati jalan Jakarta. Bang Abi, frame-nya tidur. Kak Jordi, pacaran nih, sorry. Aku udah tunangan. Sama gue bukan sih? Oh, bukan ya? Mirip sih, nama belakang. Lu kan ngeliat Instagram gue. Yang viral itu. Enggak, maksud gue kayak... Sama-sama I. Lu ngajak gue juga... di BKT yang sekarang baru diajakin ke Eropa. Agak beda kasta sih ya. Jordi emang brengsek. Giliran gue di Bekasi. Giliran gue dilamarnya di Bekasi, guys. Mendingan di Bekasi daripada di Ceger lo. Kan gue mau backgroundnya SF gitu loh. Wah, assalamualaikum. Kalau gak ada yang jagain, kelasnya rusak emang. Habis dibilang gila-gila nih. Ini ada nanya. Enggak ada mau nanya lagi deh. Tunangannya beneran. Question. Ya apa? Beneran lah. Beneran ya. Jadi di sini promo Banda Siro, jadi aku enggak mau jadi dari kalian karena privasi. Jadi gua hancurkan guys. Gua cuma mau minta maaf sama Ucup dan buat minta maaf sama Ucup atas apa di filmnya ada adegan Ucup main bola gak? Ada. Ntar di record tuh. Aduh. Ntar di record tuh jadi takut banget. Bang Mahardika mirip adikku bukannya? Cie ade. Cie ade. Cie kakak. Kakak temu gede. Oke. Bang. Itu Zulfa mamanya waktu ngelahirin ngidamnya apa? Asik. Jawab. Teh manis aja. Teh manis ya? Gua tahu sih. Gula aren ya? Ini ya, ente sih. Gak tentrem. Gak tentrem ya? Makanya pas gini doyannya suka ST. Doyannya suka ST gitu kali. Salam dari Kota Serang. Ke kota mana aja kak? Kita belum tahu nih. Jangan lupa nonton Balada Siro. Oh. Jadi kita recap ya. Jadi okay, recap. Buat kalian yang mau nonton langsung Balada Siro di luar sebelum tanggal 19, kalian bisa dengan cara booking.
booking satu studio dari tanggal 1 sampai tanggal 11 sampai tanggal 18 ada special screening buat kalian. Ya, kalian bisa nonton duluan kalau kalian booking satu studio di bioskop seluruh Indonesia. Jadi ajak semua teman-teman geng kalian buat nonton di bioskop duluan. Diskon 30%. Kan? Nah, nanti kita datang 30%. Jangan lupa sebelum nonton filmnya dengerin lagu soundtracknya ada di Spotify. Judulnya apa, Cup? Judulnya Balsiro yang dinyanyiin sama siapa, Bi? Dinyanyiin sama Firsa Bersari. Terus siapa yang main gitarnya, Zulfa? Dan siapa yang gitarnya? Siapa, Zul? Demi Allah, gue gak tau. Jadi lagunya itu dinyanyiin sama gila, aktor ya, banget hari, dan gitarnya itu Syarif. Itu maksud gue, tapi sebenarnya di Spotify. Gitu. Mau jadi nonton Jordi dulu. Hai Siska. Jadi buat yang baru gabung nih, film Balasiro bakal tayang tanggal 19 Januari. Nah, Balasiro itu menceritakan tentang apa, Zul? Tentang dari novel, pokoknya yang dari novel tahun 80-an karya Mas Golagong. Yang ceritanya tentang apa, Bi? Tahi, main lempar-lemparan lu pada, eh. Sebenarnya tentang film itu mewakilkan kita di masa-masa muda, mungkin di masa-masa SMA kita, kan ada yang ini satu sama lain, atau mungkin ada yang cerita itu sama banget kayak di filmnya gitu, mungkin sama gitu. Terus gimana, Jo? Ya itu kualangan anak-anak muda yang berusaha mencari jati diri, yang ingin merusak tatanan yang sudah ada. Ada banyak banget genre di film ini. Salah satunya apa, Jucup? Ada action, drama, komedi, mistis-mistisnya serang, bakal ada semua di sini. Okay. Nih, jadi misalnya kalau gue sama geng gue mau nonton nih, booking satu studio, gue hubungin kemana dulu? Tinggal dikontak aja nanti di Instagramnya film Balada Sirai atau IGN Pictures, ntar ada kontak personnya atas nama Natali, ada nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti kan tinggal hubungin aja Mbak Natali dari IGN buat booking satu studio dan diskon 30%. Coba, kalau hari kira-kira pemainnya pada datang nggak sih? Ibu dapat diskon 30% berarti cuma berapa ya? Kalau gue hitung lo ya, kalau tiket 50.000 cuma bayar. Dia tebak-tebakan yang nyangkut karir. Iya dong. Berapa? Cuma bayar 10.000, jujur. Bayar 35.000 deh kayaknya. Kan kalau tiket 50.000, diskon 30%. Tapi kalau studio harga tiketnya 30.000. Bukan 3. Lo the best, Cup. Masuk nggak ada duit buat nonton lalu, bang, mintong. Nah, nanti tuh bakal ada giveaway juga tiket dari banyak banget giveaway. Jadi, kita bisa nobar bareng-bareng di kota-kota atau bahkan ada giveaway tiket galer. Jadi mulai sekarang nih, belum tahun baru, kalian notifikasi si Roy atau si para pemain karena bakal banyak informasi tentang film bareng. Iya. Karena kita bakal live seminggu sekali bareng pemain-pemain yang lain di setiap hari apa sih? Hari Kamis jam 8 malam. Gak kerasa kita udah live satu setengah jam. Kita bakalan ada lagi di setiap hari Kamis ya. Dan kita juga nanti bakalan aktif banget buat Twitter Space ya, Ucup. Setiap hari apa aja, Cup? Iya, Twitter Space nanti akan dibikin biar kita-kita pada ngobrol di sana. Setiap aja, Cup. Oke. Okay. Oh, belum tahu nanti jadwalnya bisa kita share bareng-bareng. Oke. Okay? Oke. Jadi ini satu pertanyaan nih buat apa? Kita semua, kenapa kalian
yang nonton di sini harus nonton film Balada Zero. Dari gue dulu ya. Dari gue dulu ya. Karena menurut gue film ini paket komplit di mana kita bisa ngelihat Indonesia tahun. Oke, gue. Karena di film ini gak cuma tentang percintaan aja, tapi ada tentang persahabatan, keluarga, terus pencarian jati diri, gitu. Jadi film ini adalah film paket komplit yang bisa ditonton bareng keluarga, bareng temen, bareng pacar, bahkan bareng orang tua. Semuanya relate. Boleh. Tapi nanti kalau lagi terangan sama temen, gak boleh ya. Yuk. Lanjut nih. Gue udah diam. Kalau dari gue, kenapa lu semua yang ada di sini wajib? Karena ini berada di tahun 80-an, judulnya Balada Siroy, jadi harus banget nonton versi filmnya. Pemain-pemainnya bukan cuma kita doang, ada juga legend-legend. Ada Dede Yusuf, ada Om Wedi, ada Lulu Tobing. Jadi kolaborasi dari generasi senior dan junior akan ada di film. Jadi wajib banget lo nonton. Kalau dari gue gak cuma itu semua, bahwa karena ada lu. Gak itu semua, gak cuma itu doang, tapi juga di sini ada persahabatan antara seorang manusia dan juga seorang binatang gitu. Buat kalian pet lovers, animal lovers juga wajib buat nonton ini lo. Karena support animal actor. Dekat dengan kehidupan masa SMA kalian, dan gue film ini bisa menghibur, bisa ngebawa kita semua ke era 80-an, dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Contohnya apa, Cup? Contohnya itu tadi yang disebutin, betul, persahabatan. Betul. Dan lain-lain. Pokoknya buat kalian nih, generasi-generasi sekarang juga nggak perlu takut kalau nggak bakal ngerti sama film ini, karena film ini menurut gue sangat-sangat universal. Bisa all dipotong package. Siapa aja. Jadi tenang aja buat kalian. Aman. Itu guys. Jadi jangan lupa nonton film Balada Siroy. 19 Januari 2023. Di bioskop kesayangan Anda. Bioskop kesayangan Anda. Apalagi nih yang belum kita sampein. Tolong dong lihat briefingnya di WhatsApp. Kayaknya udah semua. Ada ya. Ya, kita juga udah 1 jam live di sini, walaupun tadi ada kendala teman. Kita bisa handle. Nggak masalah lah. Jadi kita akan mandiri, talent-talent mandiri. Yoi. Tapi buat semua yang nonton, jangan lupa. Kan kita bakal ngumpul lagi. Pastinya lihat di info di Instagramnya, @filmbaladasiroy. Setiap Kamis kita bakalan live, bakal seru-seruan, dan mungkin lihat juga ya. Apaan? Kalian lihat aja di film Balada Siroy, karena gue gak main Twitter. Udah sih, udah. Ada lagi yang mau kalian sampein? Cukup ya. Ya, jangan lupa. Udah, sudah. Jangan menonton bajakan ya. Jadi thank you buat. Iya, benar. Iya. Iya, betul. Sampai nonton bajakan, nontonnya di bioskop. Belum tayang dan pas tayang, atau bahkan yang tiket gratis di premier, apa di premier. Betul. Deh, udah yuk, makan yuk guys. Yuk nih. Jujur, makan duluan. Gue udah, gak enak, gue makan duluan. Masuk gue makan duluan. Cuk, gue pengen ke atas ya. Gue makan duluan ya. Yaudah. Cuk, wangi banget. Iya. Ya, ntar gue makan. Jujur, yuk. Dadah. Bye guys. Love you. Dadah. Happy New Year semuanya. Dadah.